Halo guys, apa kabar semua? Oke, dalam video ini saya akan review tentang satu produk yang sudah lama dalam pasaran nih, dan juga ini juga antara gitar yang saya cukup lama untuk ingin review. Dan juga sebenarnya desain gitar ini saya pernah memiliki dahulu, tapi bukan model ini, tapi rasanya saya patut ketengahkan pada you guys, beritahu dengan you guys bahwa ada gitar yang memang kita tidak perlu pun tengok dia punya level di mana. Oke, jadi inilah dia gitar dia, yaitu Gio Ibanez GRG121EX. Oke, EX itu stand for, entah EX itu stand for apa, tapi dulu saya punya model gitar Ibanez pun EX juga ujung dia, yaitu RG321EX rasanya, warna hitam, reverse head. Dan itu antara gitar yang saya lama pakai, masa saya masih aktif main band dahulu. Saya pernah tukar pickup berapa kali, EMG, rasanya blackout, pernah blackout si Medangken, pernah sampaikan satu tahap tuh dia sangat, orang bilang dia banyak next stage lah, banyak next stage, dan tidak pernah mengecewakan, dia sentiasa oke, gitar itu sentiasa oke, sentiasa baik, di tahap yang terbaik. And then Ibanez juga banyak mengeluarkan desain seperti itu dan pattern seperti itu dengan model-modelnya yang lebih rendah, yaitu ini Gio. Oke, sebelum saya teruskan bercerita tentang gitar ini, saya beritahu dengan Anda dahulu bahwa Ibanez ini yang paling paling rendah sekali dalam production dia adalah Gio. Gio stand for Ibanez, yang orang bilang mampu milik lah. Ada dua negara pengeluar, yaitu China dan juga Indonesia. Original daripada Ibanez. Oke. Dan juga pattern ini, design ini antara yang paling saya suka sekali. RG, body RG, tajam-tajam di sini kan, dan juga reverse head. Reverse head ini sudah memungkinkan desain dia ini ke arah-arah visual-visual metal, orang yang main metal, orang yang main garang, lagu-lagu yang garang, ataupun juga orang yang main rock dan metal. Oke, khususnya di situ. Alright, so dalam video ini juga saya akan comparing dia dengan dia punya produk-produk yang sama level dengan dia ini. Contohnya, Jackson GS11, lepas itu Sector SGR, diorang ini harga gitar yang di bawah 1000. Saya ingat saya sekarang harga lebih kurang dalam 800-900. Ini pun rasanya dalam 800-900 harga dia. Dan lepas itu seterusnya adalah LTD, M10. Oke. LTD, M10 dan juga Ibanez GRG121 ini antara dua gitar yang reverse head, lebih garang. Antara dua ini kalau dibagi pilihan, saya akan pilih, kalau nomor satu saya akan pilih ini. Walaupun dia Gio, tapi saya pilih ini. Sebab apa? Neck profile dan ini yang paling saya suka. Yang kedua, saya akan pilih M10 ataupun M10, LTD M10. Keluaran ESP, antara produk yang hebat. Saya pernah memiliki dahulu juga. Kedua-dua ini pilihan saya. SGR, bagi saya, Sector, saya tidak berapa suka dengan dia punya finishing. Ada beberapa gitar dia yang off, dia punya finishing, tercantik. Dan antara yang murah lah. Dan seterusnya adalah Jackson GS11. Jackson GS11 yang saya tidak suka adalah dia punya proposal, dia punya design tuh oke lah semuanya. Yalah, you know, Jackson King of Metal punya gitar kan. Tapi saya kekurangan di situ adalah dia 22 fret, bukan 24 fret. Itu kelebihan yang ada lagi pada Ibanez ini dan juga LTD tadi tuh. So, kalau diberi pilihan, ini nomor satu bagi saya, LTD M10 nomor dua bagi saya. Oke, seterusnya kita bercerita tentang dia punya playability. Oke, gitar di playability dia sangat padu, bermula dengan headstock yang garang, dengan color hitam, dia punya headstock, Gio Ibanez di sana. Saya pernah hilangkan Gio tuh, pakai dulu kadang-kadang saya pakai stiker ataupun juga, yang last sekali saya perasan dia boleh dihilangkan dengan tina. Apply sedikit saja, gunakan di kain, hilangkan Gio tuh. Terus jadi gitar yang Ibanez nih, gila. Bukan Gio lagi. Pernah saya buat dulu. Oke, seterusnya adalah dia punya fret wire nih. Fret wire dia ini medium fret wire. Dia bukan jumbo, tapi sudah cukup cantik. And then seterusnya, dia punya fretboard, rosewood. Dia punya neck nih, sama macam kau pegang RG, sesebuah RG. Sangat padu. Sangat cantik. Dan juga seterusnya, ya, 24 fret. I like the 24 fret. Body shape RG yang garang dan warna putih.
sebenarnya gitar yang sentiasa dalam hati saya, sentiasa ada ruang di hati saya. Warna putih ini bagi saya stand out. Kalau kau pakai di mana-mana lah, di dalam tempat yang gelap pun dia kalau kena cahaya kan memang cantik. Apalagi ya, dia memang match lah, warna putih memang match. Seterusnya covered pickup Ibanez nih, saya suka juga. Ya, covered Ibanez ini pickup nih seolah-olah macam sebuah pickup EMG di situ. Buat pengetahuan semua, EMG sebenarnya pernah kolaborasi dengan Ibanez pada masa dahulu lah. And then mungkin desain-desain ini masih dorang ketengahkan selepas dorang tidak lagi banyak menggunakan EMG punya pickup sekarang. Oke, okay, dia pun develop pickup sendiri kan. Jadi seterusnya satu volume, satu tone, a three-way switch, sedap. Dan ya, dia ada body contour di sini. Ibanez memang begitu, ada body control lagi di sini yang memang sedap kita untuk tangan di sini kan, di sini shape ke perut begini pun sedap. Gitar ini antara gitar yang sedap lah, antara gitar yang sedap. Jadi kalau saya untuk orang yang memang minat metal, memang minat rock, ini antara gitar pilihan yang ada. Walaupun sekarang ini saya rasa gitar ini pun sudah discontinued, tidak pasti kalau sudah discontinued, tapi keluaran Ibanez yang warna putih begini nih, warna putih dan warna hitam yang ada tuh, dia sebenarnya kala-kala yang clean begini, kala-kala yang strong begini kan, kalau yang strong begini saya suka. Yang sekarang itu dia punya kala-kala, ada juga yang begini, gitar dia yang begini, dia punya kala, ada yang ada desain urat-urat kayu, tapi itu sebenarnya laminate. Oke, sebenarnya cantik, masih cantik, cumanya warna putih. Kalau saya, kalau Ibanez masih ada, tetap yang terbaik bagi saya lah. And then disitulah tentang gitar ini, saya akan sertakan link di bawah kalau ada lagi link pembelian. Oke, saya sertakan, Anda boleh check it out. Dan juga gitar yang kita akan try dia punya sound. Alright, come on, saya start dengan clean. Seterusnya kita sedikit ambience. Sedikit distortion untuk Anda. Sedikit lead sound untuk Anda. Dan itulah tadi sound yang kita boleh dengar daripada sebuah gitar yang berharga di bawah 1.000. Rasanya sekarang 1.000 ke 1.000 ke atas rasanya harga dia. Update yang terakhir saya nampak di kedai macam 1.000 lebih. Dan satu gitar yang saya rasa sangat puas hati kita pakai guys. Sebenarnya gitar yang harus Ibanez continue. Dan sekarang pun dia continue juga. Desainnya dia continue juga. Cumanya color-color mungkin sudah ada banyak color lah sekarang, pattern color. Tapi warna putih antara pilihan yang baik bagi saya, antara pilihan yang masih cantik, masih padu. And then saya rasa gitar ini tidak ditelan zaman lah, tidak ditelan zaman. Even sekarang ini saya rasa sudah mungkin 10 tahun lebih sudah gitar ini di pasaran. And then pesaing-pesaing dia tadi tuh di bawah 1.000 tuh. Kita ulang sekali lagi, Ibanez ini RG121EX,
LTD M10 yang saya rasa pun mungkin 20 tahun sudah dalam pasaran, dekat 20 tahun. Dan seterusnya Sekte yang paling baru, SGR Sekte pun saya rasa masih tidak boleh menandingi dia in term of banyak banyak segi. Lepas itu Jackson GS11 juga gitar yang baik, cumanya tidak boleh lah menandingi kehebatan apa yang ada pada Ibanez ini, Gio Ibanez GRG121EX ini. Bagi saya gitar yang orang bilang memang satu pilihan yang tepat bagi kamu yang inginkan gitar yang stability cantik, fixed bridge semua nih kan, fixed bridge memang sedap lah. Gitar yang fixed bridge sebegini ini memang orang bilang satu gitar yang stay in tune, string through body sebenarnya. Dari belakang nih dia body, dia string dia, terus ke sini hardtail ataupun juga fixed bridge, hardtail. Memang stay in tune, memang kamu main garang-garang sekalipun, kamu tidak akan dapat satu experience yang cepat lari tune lapas semua dengan gitar ini. Main garang sekalipun dia tetap akan stay in tune. Oke. Okay. So stay in tune. So itu sajalah review tentang gitar ini. Mudah-mudahan dapat ilmu dalam video ini, dan mudah-mudahan gitar ini dapat dimiliki oleh Anda. Kalau Anda sudah beli gitar ini, simpan baik-baik. Sebab gitar ini saya rasa satu hari nanti Anda akan ingat gitar ini, bahwa gitar yang hebat, gitar yang bagus. Oke, guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.